serangan teror, baik melalui jaringan intelijen kita yang kita dengar maupun yang kita awasi, belum. Tapi pengalaman kita ada hal-hal yang sulit juga kita monitor, yaitu kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan cara berinteraksinya sangat-sangat secret sekali, ditambah dengan tadi lone wolf. Itu bayangkan Amerika, Inggris, Prancis bobol semua dengan lone wolf. Mereka yang menonton internet, baca internet, setelah itu menjadi radikal, cara membuat bom juga dari internet. Setelah itu waktu ini susah deteksi, begitu dia lakukan serangan baru kita tangkap. Nah, ini kita waspadai dengan memperkuat cyber patrol, patroli di dunia cyber. Di samping itu mengembangkan informan-informan dan para volunteer, sukarelawan yang mengawasi jaringan ini. Jadi para citizen jurnalis yang memiliki follower banyak itu kita juga minta aktif untuk memonitor mereka. Kira-kira.